terduga akhirnya kita hunting dengan suasana rain shoot untuk siap-siap mencegat kereta api Serayu 302 tujuan akhir stasiun Purwokerto dari arah stasiun Pasar Senen. Ini ada sedikit keterlambatan ya dari jadwal biasanya. Palang itu sudah menutup dan di sini suasananya sangat hujan. Hujan. Gus telat, gus liu, geleber. Sapaan ya. Halo. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini saya bersama Neng Lilis, Kang Ahmad Soli, dan ada Najafi RF Garut juga, calon member Garap. Mantap. Di sini kita hujan-hujanan lagi menunggu kereta api Argo Wilis dan berdinas itu Bapak Heri YouTube yang masinis yang banyak fansnya. Saksikan terus untuk hunting kita kali ini sampai selesai, jangan di skip. Ini kita bela-belaan hujan-hujanan dari rumah. Nah, barusan tadi kita sudah mencegat kereta api Serayu 302 dan kereta api Kutub Selatan melintas di Sepur 237 Cibatu. Apakah kereta api Argo Wilis momennya masih hujan seperti ini atau tidak? Kita saksikan aja cuplikan dulu sampai selesai. Jangan kemana-mana, tetap di Ajarela Fans Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena hujan masih deras, di sini saya memutuskan untuk mencegat Wilis di depan palang pintu 237 Cibatu ya. Maaf ya kalau misalkan banyak spam di sini karena tuh hujannya sangat deras di sini tuh. Berhubung sekarang dinas Pak Heri untuk memakai Argo Wilis kereta api 5, maka kita memutuskan untuk hunting sejenak. Meskipun cuacanya tidak mendukung ya, tapi nikmati saja. Mudah-mudahan terhibur ya. Ini saya juga was-was soalnya dari tadi banyak petir yang besar, menggelegar. Mudah-mudahan baik-baik saja. Sahabat semuanya, inilah akhir dari hunting sore kita kali ini. Meskipun cuacanya sekarang kurang mendukung, hujannya sangat deras sekali, tidak memungkinkan untuk hunting di spot yang di lapangan. Nah, kali ini sekarang kita hunting di spot seadanya, yaitu di depan palang pintu 237 Cibatu. Ya, semoga terhibur ya buat semuanya dan semoga bermanfaat ya informasinya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.